Halo, selamat datang di channel Asep Doi. Di depan saya ini ada sebuah radio dari merek Advance, tipenya itu RBS 809 ya. Dan ada beberapa teman yang bertanya apa saya upload reviewnya dulu. Bang, katanya apakah radio ini sensitif seperti itu ya? Saya jelaskan di sini, menurut pengalaman saya radio ini sensitif ya. Ini setelah saya pakai 6 bulan itu tidak ada masalah, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, dan di video kali ini saya akan mencoba menerapkan atau memasang antena eksternal pada perangkat radio Advance RBS 809 ini ya. Apakah nanti jadi banyak gelombangnya ataupun sama saja ya, seperti itu kita bandingkan nanti. Dan saya tidak akan menggunakan antena FM khusus, jadi saya akan menggunakan antena televisi saja yang biasa kita pasang di rumah ya untuk televisi. Oke, saya coba scan dari bawah. Di tempat saya ini kebetulan radio FM-nya tidak terlalu banyak ya, stasiun radionya itu. Tapi yang dirasain ya, ada ini satu ya. Ada perubahan. Dua. Yang sudah merasakan khasiat jenis titik terlalu tiga. Empat ya, jadi di sini hanya ada empat dengan menggunakan antena seperti ini ya, antena bawaannya. Oke, jadi alat yang harus disediakan ini yaitu seutas kabel seperti ini ya. Nah, ini sebuah jack antena ini jenisnya, yang biasa kita temukan di belakang televisi itu biasanya dipasangi jack seperti ini. Saya potong ini bekas ya, jadi untuk bagian dalamnya saja yang digunakan, untuk bagian luarnya atau bagian groundnya ini tidak dipakai ya. Jadi ambil kabel yang tengah itu, kemudian kita hubungkan dengan sebuah kabel ini, dan pada ujung yang lainnya kita pasang klip seperti ini ya, klip buku atau klip kertas lah yang kayak gini, atau pakai apapun bisa lah. Ini fungsinya nanti untuk mencapitkan ke antena radionya sih, supaya lebih mudah aja dilepas pasang seperti itu. Baik, di sini saya menggunakan antena televisi dengan booster seperti ini. Ini mereknya Sanek, yaitu untuk antena UHF dan PHF ya. Di sini bisa ya dirotasi juga, dan saya yakin ini hampir setiap orang memiliki antena televisi yang pakai booster kayak gini ya, pakai adaptor di bagian di bawah di bawah itu. Nah, di bagian belakangnya biasanya ada jack cadangan ya untuk TV1 dan TV2. Untuk TV1 sendiri ini saya hubungkan ke TV, dan kita akan memanfaatkan jack TV2 ini ya untuk antena radio seperti itu. Jadi biar ini dimanfaatkan saja, kepake gitu. Ya, seperti ini kita masukkan. Oke, selanjutnya ini kita capitkan ke bagian antena ya, pada radionya. Seperti ini. Oke, saya akan coba scan ulang ini dan kita bandingkan hasilnya. Yang tadi tanpa antena seperti ini kita dapatkan 4 gelombang ya. Sekarang berapa kita coba cek ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, dalam proses produksinya dilakukan filter penyaring air 11 RGBM. 12 13 putih dan dayanya 14 masalah lain 15 bukan karena 16. Oke. Jadi ini ada 16 dan bahkan lebih ya. Tadi ada beberapa yang kecil juga dan yang tidak mengeluarkan suara seperti itu, yang bisu. Nah, dengan perangkat seperti ini atau cara seperti ini, radio portable biasa seperti ini jadinya luar biasa ya. Jadi kita bisa menangkap siaran radio dari luar daerah sekalipun yang agak jauh, apabila di tempat kita itu sulit mendapatkan siaran radio FM seperti itu. Baik, demikian
tes radio Advance CRBS 809 dengan antena eksternal ya. Semoga bermanfaat.